Emang seperti judulnya, di video kali ini tuh aku mau ngebahas tentang skincare yang bikin aku hemat banget 1 bulan ini. Woo! Jadi sebenarnya aku udah spill skincare ini di Instagram, tapi karena kemarin aku sakit, jadi aku belum sempat bikin video reviewnya. Jadi ini sebenarnya aku udah review skincare-nya kurang lebih 1 bulan, dan ini kondisi kulit wajah aku sekarang setelah aku pakai skincare-nya selama 1 bulan. So ya, daripada kalian penasaran, langsung kita jebrek bareng-bareng produknya. So ya, langsung aja di sini aku bakal kenalin kalian sama produknya. Jadi produknya itu adalah RDL. Jadi RDL ini tuh aku kenal dari TikTok. Dan yang pasti RDL ini harus yang made in Filipina ya guys. Jadi aku tahu si RDL yang made in Filipina ini tuh dari TikToknya Nita Gunawan dong. Jadi si Nita Gunawan ini nge-spill skincare-nya dia, dan aku kaget ternyata skincare Nita Gunawan itu RDL. Bahkan di TikToknya Nita Gunawan itu juga nge-spill kondisi kulit wajah dia sebelum dan sesudah pakai RDL yang made in Filipina. Ingat ya guys, RDL yang made in Filipina. Jadi jangan sampai kalian salah beli. Nah, di sini tuh aku bakal liatin sama kalian kalau misalnya aku beneran pakai RDL. Ini aku pakai yang facial cleanser dan juga sabunnya. Nah, jadi supaya kondisinya tetap awet, aku saranin kalian untuk bagi sabun batangnya jadi beberapa bagian supaya nggak lumer seperti yang udah aku lakuin. Dia review singkat aku tentang produk RDL, baik facial cleanser ataupun sabunnya ya guys ya. Nah, kalau di aku sendiri itu sebelum aku pakai RDL itu aku hentiin pemakaian skincare aku sebelumnya. Sebelum aku pakai RDL itu aku hentiin kurang lebih 2 minggu ya guys. Jadi sebenarnya bukan karena aku nggak cocok pakai skincare yang sebelumnya, tapi karena aku pengen cari skincare yang emang ramah di kantong dan juga hasilnya juga sama seperti skincare aku yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen cobain skincare RDL, kalian bisa langsung klik aja link yang di description box karena aku beli di situ dan dijamin original ya guys. Jadi itu dia review singkat aku tentang produk dari RDL. Aku harap kalian suka, dan buat kalian yang pengen cobain, kalian jangan ragu karena ini aman untuk bumil dan juga untuk busui, dan yang pastinya sudah terdaftar di BPOM. So ya, sekian dulu review singkat dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.